Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang penyakit herpes genital atau herpes simplex. Herpes genital adalah penyakit virus yang disebabkan oleh virus herpes simplex dan dapat dialami oleh baik laki-laki maupun perempuan dan tentunya ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, seseorang yang menderita penyakit ini bisa tidak bergejala. Dan kalau bergejala, gejalanya berupa luka lepuh yang ada di kelamin. Dan ingat, penyakit herpes simplex dapat timbul tidak hanya di kelamin, namun dapat timbul pula di area wajah, mulut, hingga area dubur. Herpes simplex ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes simplex virus. Dan tentunya penyakit ini ditularkan tidak hanya melalui hubungan seksual, tapi juga melalui kontak langsung dengan kulit yang memang mengalami luka lepuh akibat penyakit herpes simplex. Makanya kita sempat mendengar adanya seorang bayi yang mengalami gejala herpes simplex di area mulutnya dan pipinya karena disebabkan dicium oleh penderita yang mengalami atau membawa virus herpes simplex. Untuk menegakkan diagnosa herpes simplex tentunya dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa dan untuk mengetahui apakah ada riwayat perilaku seksual berisiko sebelumnya. Dan untuk pemeriksaan fisik tentunya akan dilihat apakah adanya luka melepuh pada kelamin, bahkan apakah ada luka pada area mulut, wajah, bahkan anus. Karena penyakit herpes simplex ini tidak bergejala pada sebagian orang, maka penting sekali jika ada yang menderita penyakit herpes simplex, maka juga harus mengajak pasangan atau partner seksualnya untuk melakukan pemeriksaan. Dan pengobatannya menggunakan obat antivirus, di mana obat antivirus ini tujuannya adalah untuk memperpanjang durasi munculnya gejala, dan juga untuk mencegah supaya orang tersebut tidak mudah menularkan kepada yang lain. Dan sebetulnya antivirus ini bukan untuk mengobati tapi hanya untuk mengendalikan gejalanya supaya orang tersebut tidak mudah menularkan kepada yang lain. Pengobatan herpes simplex. Pengobatan ditujukan untuk memperpendek durasi kemunculan gejala dan mencegah orang tersebut menularkan kepada yang lain. Karena obat antivirus yang digunakan untuk mengatasi atau mengobati herpes simplex bukan untuk membunuh virusnya, karena virusnya akan tetap ada, sehingga penting sekali apabila Anda terdiagnosa penyakit ini untuk segera mengatasinya dengan mengkonsumsi obat antivirus. Dan pencegahannya tentunya adalah dengan menghindari perilaku seksual risiko tinggi seperti buang tekad di pasangan atau melakukan hubungan seks tanpa kondom. Dan jika Anda terdiagnosa menderita herpes simplex, maka penting bagi Anda untuk membicarakannya kepada pasangan seksual Anda agar pasangan seksual Anda juga mau untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, demikianlah penjelasan tentang herpes simplex. Saya Dr. Eka Lansari dan kita ketemu di topik berikutnya.